Halo teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman juga sama seperti saya. Kabar kalian tetap sehat, tetap semangat menjalankan kegiatan kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, jadi setelah kurang lebih ini 2 minggu pembangunan dapur kayu teman-teman, sekarang sudah sampai ke tahap pemasangan kerangka atap. Nah teman-teman, di sini itu ada bahan yang kurang karena di sini kita menggunakan kayu-kayu bulat yang kita dapatkan di alam dan sebagian juga dari ranting-ranting kayu yang tidak terpakai teman-teman. Dan ini yang bagian depan ini adalah ranting-ranting kayu yang sudah tidak terpakai. Dan ini memang terlihat luas, namun sebenarnya dapur ini kecil. Yang luas itu adalah tempat kita bersantai ataupun teras, atau bisa dikatakan dengan kalau bahasa kita tuh teras tempat santai teman-teman. Nah, di sini nanti itu tidak di dinding, cuman dipagar seperti ini dengan ranting-ranting kayu, dan dapurnya itu hanya sebagian sana yang bagian belakang. Jadi ini memang terlihat luas, namun ini nanti bermanfaat untuk kita santai dan juga apabila ada tamu kita mau makan bareng itu di sini teman-teman. Jadi kita akan coba lihat bagian atas, kita akan naik teman-teman di sini. Oke teman-teman, jadi di bagian sini ini adalah tiang tengah di teras depan teman-teman. Jadi ini pure menggunakan ranting kayu atau kayu bulat yang tidak terpakai. Dan untuk kerangka atap ini menggunakan kayu persegi, dikarenakan kita untuk memasang ini kita butuh kayu yang benar-benar lurus supaya nanti kita bisa mendapatkan hasil atap yang sangat lurus juga teman-teman. Dan ini nanti bentuknya kurang lebih sama seperti atap itu teman-teman, atap pondok kita. Nah, itu sama seperti sana karena kita biar serasi, biar sama bangunannya. Jadi ini ala-ala atap pondok Eropa teman-teman. Dan alhamdulillah ini pemasangan kerangka atap sudah mau selesai. Tinggal lagi kita butuh satu kayu teman. Satu kayu sangat panjang, kurang lebih panjangnya itu 7 meter. Maka dari itu kita sekarang mau cari kayunya. Dan mudah-mudahan ada teman. Untuk ambang panjang bagian atas teman-teman. Nah, sana. Oke, kalau gitu langsung aja kita cari kayunya. Dan kita akan kupas dan juga kita siapkan nanti. Kalau Bang Yudi atau kreator sepatu sobek datang sini, langsung kita pasang di bagian atas. Setelah itu kita akan langsung memasang kaso, lalu lanjut ke atap teman-teman. Oke teman-teman, rencananya kayu inilah yang akan saya jadikan ambang. Dan ini kayu lumayan tinggi dan juga besar, dan kira-kira 7 meter adalah teman-teman ini. Tapi permasalahannya ini saya menebang belum terlalu profesional, dan di situ ada pondoknya Bang Fir, dan ini arahnya ke sawit teman-teman, karena ada kebun sawit dan condongnya ke sawit. Nah, mungkin ya memang harus ke sana robonya. Kita akan tebang menggunakan tenso ini. Ini ada mesin tenso. Oke teman-teman, mungkin dia akan roboh ke sana. Thank you.
Oke, teman-teman, alhamdulillah pohonnya sudah tumbang dan yang saya takuti tidak terjadi, teman. Saya takutnya tadi terkena ini pondoknya Bang Fir. Tapi alhamdulillah dia robohnya ke sana. Jadi sebelum kita potong bagian atas, kita mau kupas dulu, teman-teman. Karena ini untuk ambang. Kita kupas dulu. Oke, teman-teman, alhamdulillah sudah hampir selesai kita mengupasnya. Sekarang kita potong dulu. Wis.
Oke, teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sudah dapat kayu untuk bahan pondok atau dapur kayu, teman-teman. Jadi ini untuk ambang paling atas dan kita sudah tebang dari kupas. Dan untuk mengangkatnya, teman-teman, karena ini berat juga panjang, ini kurang lebih 7 meter lebih, teman-teman, panjangnya. Jadi ini berat sekali. Jadi kita akan biarkan kering dulu sini 1 hari atau 2 hari. Nanti kalau sudah kering, kita akan angkat rame-rame, minta tolong sama Bang Deka, Kreator Baju Sobek, dan juga yang lainnya. Oke, teman-teman, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Dan inilah sedikit informasi dari saya tentang pembangunan dapur. Dan tetap ikutin, mudah-mudahan saja nanti setelah dapur yang jadi, kalian suka dengan bangunannya. Karena bangunan ini kami buat dengan bahan kayu bulat, yaitu jenis ranting-ranting. Ada bahan yang kita gunakan, yaitu dari kayu-kayu yang tidak terpakai lagi. Oke, teman-teman, kalau gitu terima kasih sudah nonton. Jangan lupa bantu like, share, komen, dan juga subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.